Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari ini saya sedikit review tas kulit mereknya Urban States. Ini dia nih. Sudah saya unboxing dan saya sudah pakai beberapa bulan. Udah lama. 3 bulanan. Baru di review karena memang mau menguji dulu apakah bagus atau tidak karena harganya juga lumayan. Kayaknya 3 bulan lebih deh, kayaknya 4 bulan. Nah, ini dia Urban State. Nah, ini cuma plastiknya masih saya simpan. Ada plastik seperti ini. Dan ada keterangan juga. Oh, ini cuma nota aja. Dan guys, ini dia barangnya. Tasnya yang seperti ini. Ada yang warna hitam sama coklat. Jadi ceritanya kemarin itu saya tidak pernah berniat untuk membeli tas ini. Akan tetapi ada teman saya yang dia pesannya 2 kali. Karena yang pertama dianggapnya gagal, dikira gagal, tapi ternyata yang datang 2. Jadinya dia bingung mau dikemanakan, akhirnya ditawari ke saya. Akhirnya karena saya juga agak tersedikit tertarik, ya, akhirnya saya bayar. Dengan harga yang lebih murah. Nah, ini kalau kalian cari di online shop, di officialnya itu harganya kadang berubah-ubah ya. Kadang 750, kadang 700, kadang 690-an, kadang 650, kadang 600, naik turun terus seperti itu. Yang jelas harganya sekitar itu. Dan bagi kalangan menengah ke bawah itu, kalau menengah mungkin kecil ya, tapi kalau yang ke bawah ya lumayan. Nah, seperti ini susah karena jangkauan kameranya kurang luas. Nah, jadi seperti ini. Nih, seperti ini. Seperti ini guys, tas kulitnya yang harga pas itu kalau di officialnya silakan cari sendiri entah dapatnya harga berapa. Yang jelas kisaran harga sekitar segitu. Nah, ini tampilan fullnya. Kemudian ini, nah ini yang saya ragukan. Jangan-jangan ini jahitannya nanti kalau bawa barang berat, buku misalnya, lama-lama akan sobek. Ternyata tidak, ini sudah sering dia bawa barang berat. Ini yang masih kekar, masih kuat, masih pokoknya dia kuat kuat ya walaupun bawa barang berat. Dan di sini tidak ada ini ya, cuma dapat seperti ini, tidak ada gabus atau tidak ada sesuatu yang lembut di sini. Bahannya seperti ini dan cuma ada fitur-fitur seperti ini saja. Tidak ada fitur USB ya. Jadi hanya ada tempat minum kiri kanan. Di penyimpanan utama seperti ini. Sletingnya sangat lembut, enak. Jangan teman ada sarung ya karena nanti Jumatan. Di penyimpanan utama itu ada seperti ini, ada fitur yang kayak gini nih. Tempat naruh HP, pulpen, dan keperluan yang lain-lainnya. Di sini ada sedikit tempat bisa nyimpan duit di sini. Nah, di situ karena kecil di sini cukup untuk uang saja ya. Atau sesuatu yang sejenis itu, uang atau apa. Dan di sini tempat laptop. Laptop bisa untuk 15 in bahkan sampai 7 apa? Ya, 15 in sampai 16 in bisa nih laptop nih. Besar pokoknya di sini. Laptop dan udah dikasih gabus di sini, udah khusus untuk laptop ya, jadi harus empuk ya. Nah, seperti ini. Kemudian penyimpanan kedua. Ini dulu yang di sini atasnya. Ini penyimpanan kedua ada fitur seperti ini. Buat naruh-naruh sesuai keperluan-keperluan kampus ya. Dan ada di sini buat naruh-naruh apa? KTP apa dan kartu-kartu apa segala macam. Dan yang terakhir adalah ini nih. Ini magnet ya. Tuh, kayak tas perempuan itu loh. Kayak ini magnet. Di sini saya taruh dompet di sini. Dan bisa naruh apa saja. Nah, ini dia guys. Tas Urban State. Dan bahannya teman-teman ini tebal sekali. Memang sesuai dengan harganya.
dan tidak akan rugi karena bahannya memang sesuai harga ya. Di mana-mana memang gitu ya. Barang itu selalu sesuai sama harga. Harga itu tidak pernah bohong sama kualitas. Mau apapun itu. Yap, coba kita pakai. Udah dulu guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.